Banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR supaya lebih ramai pengundi Johor dapat mengundi dalam Pilihan Raya Negeri pada 12 Mac nanti. Koordinator Program Undi 18, Difan Sinar Jasmi merasakan akses mengundi harus diperluaskan supaya akhirnya matlamat SPR untuk melihat peratusan keluar mengundi yang tinggi dapat dicapai. Menerusi inisiatif Undi Johor, beberapa tuntutan dibuat untuk memudahkan pengundi khususnya yang berada di luar negara untuk terus terlibat dalam proses demokrasi ini dengan lancar. Dan kita menuntut beberapa perkara juga, iaitu yang pertamanya untuk SPR wujudkan pusat mengundi penyelarasan di kedutaan Malaysia di luar negara untuk mengundi di luar negara pos undi mereka di satu. Jadi dia ada satu central center untuk jadi tak timbul isu undi mereka tak sampai ke negara ataupun lambat sebab dia telah pos kedutaan itu di negara yang mereka berada di luar negara. Yang seterusnya, mereka SPR juga perlu benarkan undi pos bagi pengundi Johor di Sabah dan Sarawak dan sebaliknya apabila menjelang PRU nantilah. Termasuk kata sebab baru-baru ini SPR umumkan daripada penduduk Johor yang berada di Singapura boleh buat undi pos. Jelas Difan ini bukan hanya tertakluk pada PRN Johor saja, tetapi untuk pilihan raya yang mendatang, terutamanya pilihan raya umum PRU ke-15 tidak lama lagi. Jadi memandangkan beberapa hari lepas terus semalam daripada Majlis Keselamatan Negara juga setuju untuk syorkan buka sepadan negara sepenuhnya bermula pada 1 Mac 2022. Jadi SPR sebenarnya boleh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi memperluaskan lorong perjalanan vaksin atau VTL bagi laluan khas pengundi yang berada di luar negara untuk peluang pulang mengundi. Yang keduanya, mungkin SPR juga boleh pertimbangkan untuk memanjangkan waktu operasi pusat mengundi daripada tempoh biasa. Okey, jadi kalau kita lihat menuju PRU 15 nanti pertambahan kira-kira lebih 5.8 juta atau hampir 43% pengundi baru yang mungkin akan menambah kesesakan pusat mengundi. Jadi jika sebelum ini SPR hanya membuat satu hari pengundian, mungkin SPR juga boleh pertimbangkan untuk dua hari pengundian. Akhir sekali, Difan mencadangkan supaya SPR dapat memperluaskan skop pengundian awal terhadap para penuntut institusi pengajian tinggi dan menjadikan juga kolej dan universiti sebagai tempat mengundi. Pandangan ini dinyatakan dalam program Agenda Awani pada Rabu.